Halo sahabat EHJN, sekarang saya berada di Trading Cafe. Ya, cafe ini baru saja dibuka dan saya dengar-dengar salah satu pengelolanya ada namanya Yuda. Nah, nanti saya akan menemui dia dan bertanya-tanya apa sih Trading Cafe ini. Ikutin obrolan saya dengan Pak Yuda. Selamat sore, Pak. Bisa ketemu dengan Pak Yuda, Pak? Oke, makasih, Mbak. Baiknya tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EHJN. Sekarang saya berada di Cafe Trading Cafe tempatnya yang ada di Jalan Bayi Salim. Terlebih saya akan ngobrol-ngobrol bareng dengan salah satu manajemen yaitu Pak Yuda yang mana-mana. Nah, sekarang saya sudah berada bersama dengan Bapak Yuda. Selamat sore Pak Yuda. Kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Nah, tadi saya baru lewat di jalan kebetulan. Mestinya ada pembukaan dari Trading Cafe. Nah, bagaimana nih tentang Trading Cafe? Iya, sebelumnya selamat sore semuanya. Sampai hasilnya Pak Yuda. Indonesia. Terima kasih sudah mampir, Bang. Sudah mampir ke Trading Cafe. Yang itu saya sampaikan di Trading Cafe ini kita hadir di tengah-tengah masyarakat Palembang. Yang tentunya ingin menghadirkan suasana baru, suasana baru dengan konsep tropikal dengan konsep pedesaan yang mungkin untuk saat ini khususnya di Kota Palembang ini sulit kita temukan yang seperti ini, Pak. Iya, ada pondok-pondok seperti itu, bisa makan di atas pohon seperti itu. Jadi kita hadir di pagi dengan masyarakat Kota Palembang ingin menghadirkan suasana baru yang tentunya menjadi objek pariwisata baru. Iya, ya, pasti masyarakat Palembang ataupun khususnya kulineran. Iya, khususnya kulineran untuk masyarakat Palembang ataupun yang di luar Palembang mampir ke Palembang seperti itu. Kalau di kita, ya, kita lakukan kalau kan apa dari food itu masih dari food sama tentunya dari Indonesian food yang Nusantara yang paling menu yang paling andalan itu ada gurami saus mangga, gurami saus mangga ya yang tentunya dengan cita rasa Nusantara yang hanya di Palembang ini khasnya hanya tidak di kafe saja. Nah, kenapa dipilih nama Trading Cafe? Oke. Pertanyaan ya. Karena mungkin ya Trading Cafe kita sebelum membangun kafe ini kita akan memang komunitas dan Pak. Kita komunitas dia berdagang digital seperti cryptocurrency. Iya, dari situ. Kita punya komunitas yang lumayan cukup besar di Indonesia. Yang tentunya yang pertama kali itu kita mau menjadikan Trading Cafe ini sebagai bisikannya di Indonesia yang utamanya kalau paling di Kota Palembang, ya khususnya di Kota Palembang Sumatera Selatan. Karena mungkin teman-teman udah banyak yang paham, udah banyak yang tahu kalau di dunia trading memang kita di Palembang ini belum terlalu banyak. Yang pertama itu, yang kedua, kenapa dipilih namanya Trading Cafe? Oh, iya. Kenapa namanya dipilih Trading Cafe? Karena ini sebenarnya kita khususkan untuk kafenya para trader di Sumatera Selatan, kafenya para trader di Kota Palembang. Jadi ada suatu kebanggaan tersendiri Kota Palembang juga memiliki trader atau komunitas trader yang cukup besar di Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, itulah makanya kita gunakan nama Trading Cafe Palembang. Nah, apa nih yang akan kita tawarkan
itu Palembang ya. Apalagi ini suasananya baru bangkit perekonomian kita ya, betul dari COVID Pak ya. Dari COVID satu-satu yang ditawarkan untuk menarik nih pada tamu ataupun pencinta kuliner mungkin apa tadi lebih khususnya kalau untuk kuliner, kalau untuk kuliner banyak banget kita mulai ada khususnya Sumatera Selatan bidang Pak bidangnya itu teman-teman bisa ngerasain sendiri lah gitu. Teman-teman bisa ngerasain sendiri, saya kan datang ke Trading Cafe merasakan bidang khas Trading Cafe Palembang yang tentunya fasilitas-fasilitas yang kita siapkan di sini banyak Pak, macam-macam yang tidak ada di kota Palembang, yang tidak ada di tempat kafe-kafe lain di kota Palembang. Satu, konsep tropikal kekeluargaan ada Pak di sini, kekeluargaan ada. Untuk mungkin anak-anak muda yang suka nongkrong sama kawan-kawan atau mungkin sama pasangan, sama keluarga juga ada juga di sini. Ada juga. Jadi semua lengkap, semuanya lengkap. Ataupun meeting room ataupun apapun yang sifatnya formal kita juga siapkan untuk VIP-nya. Nah, ada semuanya ada. Jadi ingin kita itu orang masuk Trading Cafe itu mau apa yang dicari ada. Nah, lengkap pokoknya seperti itu. Di satu sisi juga di Trading Cafe ke depan kita akan jalankan programnya yaitu orang trading, orang nongkrong, orang wisata kuliner itu tidak hanya mengeluarkan uang saja tuh bayar, tapi bisa juga menghasilkan cuan dari kita pembelajar bareng-bareng trading di sini. Yang tentunya dengan komunitas-komunitas nantinya kita akan bentuk di kafe ini seperti itu. Nah untuk pemeriahannya, melihat suasana pada saat sudah 3 hari. Iya. Apa nih pertama? Nah, kebetulan banget ini Pak. Bapak datang di saat kita baru buka 3 hari, kita baru soft opening 3 hari yang lalu, dan hari ini tanggal 15, tanggal Selasa 15 Februari 2022 kita akan secara resmi grand opening nanti malam. Grand opening nanti malam yang dihadiri guest star-nya, bintang tamunya itu Bapak Ganteng, kalau teman-teman biasanya kan Bapak Ganteng Andika Maisa kan. Oh, ada Andika Maisa dan ada juga Zaki Captain Ben. Oh itu ya, orang Palembang asli. Mampir dan tentunya banyak lagi bintang tamu yang dari kita ambil semuanya, kita datangkan spesial untuk masyarakat Kota Palembang dan opening Trading Cafe ini semuanya jadi pada sangat berbeda. Nah lebih spesifiknya nih dengan penawaran menu-menu kuliner yang ada di Trading Cafe ini berkisar dari harga berapa? Ah ini Pak harganya. Nah ini menarik. Dari Bapak mulai masuk ke sini berarti besar banget ini. Kayaknya mall. Harganya tinggi-tinggi nih kayaknya. Harganya tinggi-tinggi nih kayaknya. Tapi tidak seperti itu. Untuk makanan kita mulai dari Rp20.000, Rp20.000, Rp25.000. Masih sesuai dengan kantong mahasiswa. Iya, betul. Dengan kantong mahasiswa, dengan anak-anak muda ataupun yang mungkin keluarga baru kan gitu. Ya masih terjangkau dengan fasilitas yang di atas rata-rata. Nah, seperti itu Bapak. Suasana yang bagus tuh, tapi tidak banyak mengeluarkan. Iya, untuk tidak banyak mengeluarkan biaya Bapak. Untuk makanan kita mulai dari 20 sampai 25 ribu untuk makanan. Kalau untuk minuman kita mulai dari 15 ribu. Iya, seperti itu. Nah, yang kemana-mana sahabat Ajem nanti malam ya? Iya, nanti malam. Trading Cafe akan menghadirkan dua artis ibu kota yang dulu maupun sekarang masih tetap namanya ini ya, Jaya ya. Yang tentu akan lebih seru ya, betul sih tempatnya. Ah dan ingat Pak, tiketnya gratis. Wah ini tiketnya gratis. Ya, tiketnya gratis. Untuk umum. Silakan. Ada tiket khusus. Beda. Jadi kamu makan di sini, menikmatin suasana sini. Tapi bisa juga melihat tetap menampil dan ketemu artis yang ada di ibu kota yang sekarang ada di Kota Palembang. Begitu ya? Iya, nggak ada minimal order, nggak ada apapun yang tetap gratis. Oke, kayaknya mungkin ada beberapa pagi nanti malam ya. Iya.
kasih Pak. Terima kasih sudah datang Pak ke kami kita. Untuk sahabat IDM jangan lupa ya untuk hadir di Legend Cafe tanggal 15 malam ini bisa nonton acara yang cukup spesial di Legend Cafe. Mungkin yang kemana-mana tonton terus video ini, jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Terima kasih Bapak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.